masyarakat pariwisata dan insan kreatif Kepulauan Riau. Hal-hal mengenai percepatan pembangunan daya saing pariwisata haruslah diselenggarakan dengan dukungan anggaran dan pembangunan yang memadai. Kami sengaja berkumpul di sini untuk memberikan apresiasi terhadap dunia fotografi, dan kami ingin tunjukkan kepada masyarakat di Kota Batam dan tentunya bagi Kepri semua bahwa fotografi adalah suatu dunia yang asik yang bisa tersentuh oleh seluruh masyarakat pada umumnya. Dan untuk kedepannya, kesan-kesan kami, acara seperti ini harus terus dilakukan minimal 1 tahun 2 kali agar dimana semua apresiasi setiap masyarakat Kota Batam, bukan saja dunia fotografi, demikian banyak detail juga untuk art dan sebagainya boleh dirangkum menjadi satu untuk menunjukkan bahwa budaya Indonesia tidak terkukung di sini saja, tetapi Indonesia kaya dengan kreatifnya, dengan berbagai macam karakter. Itu mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Amar Satria selaku pengarah untuk zona multimedia IT dan perangkat lunak di acara demonstrasi sadar wisata. Kegiatan ini sangat positif sekali. Kita mengharapkan pemerintah terus memperhatikan buat kami para pelaku industri kreatif dan multimedia di Indonesia supaya semakin dikenal dan memberikan kontribusi kepada publik dengan produk-produk yang kita kerjakan. Pada teman-teman sesama fotografer, jangan takut untuk bereksplorasi dengan kameranya. Kamera apapun boleh, dengan jenis apapun boleh. Yang penting memotret dari hati. Tidak ada, kalau jika hatinya sudah bersih, pasti foto-foto yang akan diraih akan lebih bagus, akan mencapai sasaran, akan lebih dikenang sama orang.